Penggalang. Nanti kita praktek hari ini, Kak, untuk golongan ya.
untuk golongan. Nanti kakak nanti pahami nanti di prakteknya pindah golongan bukan karena prestasi saja, ya, bukan karena prestasinya, tetapi karena usia. Kalau dia sudah Garuda di usia 10 tahun, misalkan sudah Garuda, dia belum pindah kak, walaupun sudah Garuda dia belum pindah, tetap di golongan siaga. Nanti akan dipraktekkan nanti setelah materi ini. Masih ada kan tadi satu lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita mengadakan pembinaan kepada anak-anak kelompok siaga. Setelah mengadakan pelatihan untuk mengadakan pengujian atau misalnya apa itu, apakah dilaksanakan setelah pelatihan berapa minggu kemudian atau berapa bulan kita mengadakan pelatihan untuk ujian kamu? Ya. Nah untuk penilaian SKU kan, ya untuk anak-anak siaga, ya nggak mesti misalkan ditargetkan atau dibuat rencananya satu bulan kita latihan, ya minggu pertama bulan selanjutnya kita uji SKU misalkan ya, atau penilaian SKU, nggak mesti seperti itu kan. Jadi penilaiannya itu sesuai dengan perjalanan kakak-kakak melatih. Misalkan seperti ini, kakaknya sedang melatih, kakak boleh nilai pada hari itu, langsung dinilai oleh kakak. Misalkan nih, dari 24 orang itu ada siswa 2 orang yang muncul di bidang apa? Sesuai dengan buku SKU-nya, kakak boleh nilai di situ. Jangan mesti kita dibikin jadwalnya uji SKU, karena ini ke dengan ujian SKU itu upayakan buat suasana oleh kakak anak tidak merasa diuji. Sekarang gini contohnya, tiba-tiba anak itu kesiangan, ditanya oleh kita, kamu dari mana saja? Gak bicara kan? Diam. Terus ditanya, ibu dan bapak kamu ada enggak? Diam dong. Tapi kalau kakak-kakak semua bertanya itu dengan bercerita, anak akan lebih banyak ceritanya ketimbang kita. Nah, supaya bisa seperti itu, diupayakan oleh kita situasinya situasi akrab dengan anak dan peserta. Tahu-tahu anak itu beres aja. Oh iya, yang punya tujuan itu adalah kita. Kalau untuk kesiapan beberapa datang ke pembinaan. Gitu. Kalau siaga enggak, ajak ngobrol, ajak bercerita, tidak harus dia sedang merasa diuji. Dan itu kalau dia yang merasa diuji berat, apalagi ditambahan kamu terlulus wanita tadi ancam kalau